Polres Karawang menetapkan 4 tersangka pelaku pemerkosaan L, bocah 7 tahun warga Cilebar, Karawang. 3 pelaku ternyata juga masih anak di bawah umur. Mereka adalah A, 6 tahun, B, 8 tahun, C, 11 tahun, dan W, 18 tahun, yang dinyatakan pelaku dewasa. Sementara itu, polisi menahan W dan 3 pelaku yang masih di bawah umur dikembalikan ke orang tuanya. Menurut keterangan polisi, pemerkosaan sendiri pertama terjadi tahun 2016, 2017 sampai tahun ini. Para pelaku pemerkosa L tidak berkelompok, tapi berpencar di tempatnya sendiri dan terjadi di waktu yang berbeda. Sementara itu, pelaku dan korban sudah saling kenal karena tetanggaan. Bahkan 3 pelaku malah teman sepermainan korban. Saat pemerkosaan, korban dan pelaku awalnya main pengantin-pengantinan, terus kebablasan sampai ke perbuatan tak senonoh. Cerita yang sama juga terjadi dengan pelaku lainnya. Berdasarkan laporan dari ibu korban, kita telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang sebagian besar merupakan anak. Karena kita ketahui bersama bahwa korban ini merupakan anak di bawah umur 12 tahun, kemudian sebagian besar saksi-saksi juga merupakan anak di bawah 12 tahun, sehingga kasus penanganan kasus ini memerlukan waktu yang cukup karena tidak mudah untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur 12 tahun. Alhamdulillah kita berhasil mengungkap kasus ini dan telah kita tetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dari 4 orang tersangka tersebut termasuk di bawah umur juga, namun di bawah, yang 3 orang di bawah umur 12 tahun, kemudian yang 1 orang di bawah umur 18 tahun. Maimunah, Badar TV, Karawang.